Atuk hanya menegur cucu-cucunya. Terima kasih tak terhingga kepada semua yang sentiasa mendoakan. Semoga doa yang baik-baik itu berbalik kepada kamu semua. Itu tulis Shoaib pada caption muat naik terkininya. Seketika itu di komen, sahabat dan peminat memuji tindakan Shoaib berkongsi bagaimana keluarganya mendidik anak-anak. Berdiri sini tiga-tiga. Potong tempat ini. Dengar tau. Dengar. Agak-agak kalau kena tangan, mana rasa dia? Ha? Kalau ibu ada, dia pukul tak? Ibu ada, dia pukul tak? Orang kacau Matin, kacau adik tak? Siapa yang nak jaga? Jawab. Ha? Sebab apa kau jaga? Sebab apa? Anak. Korang ni dipanggil anak yatim, anak yang tak ada ibu. Kalau daddy mati, dia panggil anak yatim piatu, tak ada mak bapak. Kau nak sayang siapa? Nak sayang siapa? Ha? Tak dengar? Tak sayang. Kalau daddy dah tak ada, nak sayang siapa? Kakak. Itu kan? Tanah pada lagi. Duduk puluh kelang. Nak kakak. Ada tak? Kau duduk mana tu kata tadi? Dekat Kelang. Tahu jauh tu, jauh. Kalau nak naik kereta pun, daripada Kelang sampai puluh kelang tu. Sampai malam. Sini. Sini. Apa dia? Apa dia cakap? Minta maaf apa? Tak mahu nak bergar. Tak mahu apa? Tak mahu bergar? Nak baik-baik dengan adik beradik kan? Nak sayang semua kan? Tahu? Daddy ada pesan tak? Atuk senang aja, atuk pergi hantar aja kat rumah orang senang. Seorang sana, seorang sana, seorang sana. Okey, pergi mandi, pakai baju ni. Okey, go. Mari sini. Mari sini. Apa dia? Cakap. Ini cakap bukan cakap-cakap je tau. Besok lusa buat lagi, memang aku terus tarik dalam kereta. Atuk pernah tarik tak? Atuk pernah hantar tak ke rumah kosong? Dengan atuk jangan main-main. Janji, janji. Kalau Yuas buat, cakap. Pergi kat Odil. Odil, Yuas buat adik tak? Jangan bok. Tak mau. Faham? Tak mau lawan, faham? Faham ke tidak ni? Penat aku bercakap ni. Kau nak aku hantar duduk kepung? Kau orang buat je sekali lagi, Waj. Kau tengok aku buat. Ya? Yeah? Kau tengok aku buat. Boleh? Boleh tak dengar? Pergi sikat rambut elok. Pergi cari sikat. Pergi cari sikat. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.